Jumat siang, penutupan ini masih berdampak kemacetan di ruas flyover menuju Kampung Melayu, Jakarta. Kemacetan dipicu pula oleh banyaknya pengendara yang berhenti di pinggir jalan untuk melihat proses pemadaman. Hingga Jumat sore, arus lalu lintas dari arah Pasar Senen menuju Cempaka Putih ditutup. Penutupan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan. Hingga sore ini arus lalu lintas yang berada di perempatan kawasan Senen Jakarta Pusat masih berjalan dengan normal seperti biasanya. Namun bagi para penumpang khususnya penumpang TransJakarta, Anda tidak perlu khawatir karena memang jalur yang ditutup hanyalah jalur yang mengarah ke Salemba ataupun Kampung Melayu. Sedangkan arah sebaliknya dari TransJakarta menuju ke arah Gunung Sahari ataupun Ancol masih beroperasi dengan normal. Zahra Masih Tiaksa Sembodo melaporkan untuk NET.